Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, saya mohon maaf, saya sudah pamit di Saintek 1 ya. Di Saintek juga sudah pamit sebetulnya, karena saya pikir minggu kemarin adalah minggu pertemuan terakhir. Tapi ternyata Pak John apa namanya ya, memberikan jadwal untuk hadir bimbel di minggu ini gitu. Jadi saya mohon maaf. Kemudian sepertinya sebentar saja pertemuan kita, saya hanya ingin mengulas tentang virus dan Monera ya, karena di kisi-kisi USP juga ada. Mungkin teman-teman yang lain boleh diumumkan untuk bisa gabung yang tidak ikut bimbel juga. Jadi hari ini saya hanya menyiapkan materinya saja. Ya, soal-soalnya tidak saya siapkan. Sudah tampak di layar? Sudah, Miss. Baik. Ya, jadi saya ulas kembali tentang klasifikasi makhluk hidup, ya, bahwa yang terbaru itu ada lima kelompok. Yang pertama itu adalah virus, yang kedua monera, yang ketiga protista, yang keempat fungi, yang kelima plantae, oh, ada enam. Yang keenam animalia. Ya, virus dan monera itu merupakan sebentar. Virus dan monera harusnya dibahas di awal gitu ya. Karena untuk virus apalagi dia termasuk ke dalam kelompok makhluk yang bisa yang bisa disebut sebagai makhluk hidup dan juga bisa disebut makhluk tak hidup. Masih ingat enggak dengan sebutan itu? Kenapa virus disebut makhluk tak hidup? Atau lebih dikenal dengan benda mati? Masih ingat tidak? Ya, karena virus hanya bisa hidup pada sel yang hidup ya, atau pada inangnya. Jadi kalau dia tidak berada di sel yang hidup, di sel makhluk hidup, maka dia tidak bisa melakukan aktivitas hidupnya. Karena aktivitas hidupnya adalah melakukan reproduksi atau memperbanyak diri gitu ya. Kemudian dia untuk memperbanyak diri dia harus menyerang inangnya gitu. Kenapa disebut makhluk hidup? Karena tadi alasannya dia bisa melakukan aktivitas hidup, yaitu berkembang biak, gitu ya. Nah, virus ini dia tidak memiliki organel-organel atau bagian-bagian seperti sel yang kita kenal, gitu ya. Dia hanya memiliki asam amino dan protein, DNA dan protein, semuanya terbentuk dari protein. Ada sedikit yang dari lipid, tapi itu bisa di hanya sedikit gitu ya, tidak terlalu banyak. Sehingga virus dikelompokkan ke dalam kelompok tersendiri. Demikian juga dengan monera, karena monera ini adalah makhluk hidup yang bersifat prokariotik. Masih ingat apa itu prokariotik? Organisme yang
Tidak memiliki membran inti sel, kan? Oke, okay, good. Yang tidak memiliki membran inti sel, ya. Jadi semua makhluk hidup itu memiliki apa namanya terbagi menjadi dua berdasarkan karakteristik ada atau tidaknya membran inti sel. Kalau tidak ada membran inti sel, maka dia masuk ke dalam kelompok prokariotik. Sedangkan yang sudah memiliki membran inti sel itu masuk ke dalam kelompok eukariot, gitu ya. Salah satu atau satu-satunya anggota makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel adalah monera. Kita masuk dulu ke virus ya. Saya ingatkan kembali materi tentang virus. Pertama kali ditemukannya oleh Ivanovsky dan Bayering ya. Setelah ditemukan penyakit pada tanaman tembakau. Ini ukuran tubuh virus, tapi kalau ini jarang sih ya di keluar itu di soal jarang. Kita langsung masuk ke struktur virusnya saja. Nah, ini adalah bentuk tubuh virus atau struktur tubuh virus dengan bentuk T. Ya, kan ada banyak bentuknya, ada bola, ada heksagonal dan lain sebagainya. Nah, untuk tingkat SMA biasanya yang dikenalkan adalah yang struktur tubuh dengan bentuk T. Ada bagian, baik, ini terbagi menjadi tiga bagian ya. Ini adalah kepala, yang lurus ini adalah leher, dan yang serabut ini adalah ekor. Gitu. Jadi terdiri dari tiga bagian. Kepala itu terdiri dari kapsid dan di dalamnya ada DNA. Jadi materi genetiknya itu hanya memiliki satu. Kalau tidak DNA saja, dia memiliki RNA saja gitu. Kalau kita kan makhluk manusia dan tumbuhan misalnya atau makhluk hidup yang lain itu punya dua macam, punya RNA dan punya DNA. Tapi kalau virus itu hanya punya salah satu gitu ya. Nah, si kapsid ini melindungi atau protein pelindung untuk memberi bentuk tubuh juga pada si virusnya, memberi bentuk pada kepala virusnya gitu ya. Kemudian ada nukleokapsid. Nukleokapsid itu yang membungkus kapsidnya. Sebentar. Nukleokapsid itu ada, saya ralat ya, bukan pembungkus kapsidnya. Nukleokapsid itu struktur campuran antara inti dan kapsid. Jadi ada bagian nukleoplasmanya di bagian sini, di bagian dalam ini ada nukleoplasmin, ya, nukleokapsid, kemudian ada DNA. Nah, ini selubung ekornya, selubung ekor. Kemudian ini ada serabut ekor. Jadi bagian lehernya itu hanya di sini. Bagian lehernya sedikit, kemudian ini adalah ekornya. Yang tadi saya menyebutkan yang panjang ini leher kan? Ternyata salah. Yang leher itu bagian sininya nih. Bagian yang paling kecilnya. Yang panjang ini adalah ekornya. Jadi ekor itu terdiri dari selubung ekor dan terdiri dari serabut ekor. Kemudian di bagian bawah itu ada jarum penusuk untuk menginfeksi inangnya, gitu ya. Yang paling sering ditanyakan adalah tentang reproduksi virus. Ada yang secara lisis dan ada yang secara lisogenik, gitu. Pada prinsipnya itu terdiri dari lima tahap. Yang pertama ada tahap adsorpsi, bukan ab ya. Kalau absorpsi penyerapan, kalau adsorpsi itu menempel. Menempelnya virus pada bakteri misalnya, menempelnya virus pada sel inang gitu ya, itu adalah adsorpsi.
Setelah adsorpsi ada penetrasi. Nah, sebetulnya sebelum penetrasi ini ada injeksi. Jadi dia menginjeksikan dulu jarum penusuknya itu ke tubuh inangnya gitu. Kemudian setelah itu baru penetrasi. Penetrasi itu dia mengeluarkan atau mengeluarkan DNA yang dimilikinya atau materi genetik yang dimilikinya ya, ke sel inang, ke dalam tubuh. Ini gambarnya ya, ke dalam tubuh ini bakteri, ke dalam tubuh bakteri gitu. Nah, setelah itu dia melakukan sintesis. Dia melakukan sintesis atau ekslifase. Nanti tergantung ya, kalau dia siklusnya adalah lisis, maka dia melakukan sintesis. Sintesis itu membentuk berbagai bagian tubuhnya dari DNA inang itu. Nah, kemudian setelah itu melakukan pematangan. Di pematangan, sebelum pematangan itu ada perakitan, jadi dirakit dulu. Ini kan sintesis nih, sintesis ya. Kemudian ada dirakit gitu, dirakit apa namanya, disatu-satuin menjadi virus-virus yang baru, kemudian pematangan, baru setelah pematangan ada lisis gitu ya. Nah, itu kalau untuk yang reproduksinya secara lisis. Kalau secara lisogeni, setelah dia melakukan penetrasi, maka DNA dari virus ini bergabung dengan DNA yang ada di inang. Kemudian, pada saat si bakteri atau inang ini akan membelah diri atau memperbanyak diri, maka keduanya, hasil anakannya itu sudah mengandung DNA atau materi genetik dari virus, sehingga suatu saat ketika kondisi bakteri tidak fit gitu ya, kondisi inang tidak fit, dia bisa menyerang sehingga bisa melakukan siklus secara lytik. Bisa dipahami anak-anak? Nah, pada prinsipnya hanya 5 tahap ini, tapi di beberapa tahap ini sebetulnya ada penyisipan. Ya, seperti di absorpsi ini biasanya adsorpsi dan injeksi, kemudian penetrasi. Setelah itu ada, ini untuk yang lisis ya, ada sintesis atau ekslifase, kemudian di sintesis dan ekslifase ini setelah itu ada perakitan, baru pematangan, dan kemudian lisis. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas ya. Ini sudah saya berikan juga tahapan-tahapannya sehingga kalian bisa baca kembali. Profah itu istilah untuk apa? Masih ingat tidak? Bakteri yang sudah terinfeksi oleh materi genetik virus itu namanya profah. Ya. Ini klasifikasinya, jadi ada yang single strand, ada yang double strand untuk materi genetiknya dari virus, tapi ini jarang jarang keluar di ujian-ujian. Itu untuk virus, ada pertanyaan tidak? Biasanya hanya struktur bagian-bagian tubuhnya, kemudian replikasinya atau reproduksinya bagaimana gitu ya untuk yang virus. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, kita masuk ke Monera. Monera itu dikelompokkan menjadi 3. Pertama, arkabakteri, yang kedua ilbakteri, dan yang ketiga sianobakteri. Ya, arkabakteri dikenal juga dengan bakteri purba.
Kemudian ya bakteri itu bakteri yang dibilang bakteri sesungguhnya dan banyak dijumpai di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada cyanobakteri atau ganggang hijau biru ya. Kenapa dia masuk ke dalam kelompok Monera? Karena di ganggang hijau biru ini tidak memiliki membran inti sel gitu. Nah, kita bahas dulu satu per satu. Yang pertama, arkabakteri. Biasanya uniseluler dan anaerob. Semua, jadi semuanya ini semuanya ini bersifat prokariot ya untuk Monera. Nah, untuk yang arkabakteri dia uniseluler, kemudian anaerob. Sebentar, sebentar. Untuk arkabakteri, untuk Monera semuanya bersifat prokariotik. Nah, untuk arkabakteri ini dinding selnya tersusun atas lipid. Kemudian sering ditemukan di dalam lingkungan yang ekstrim. Klasifikasinya ada tiga anak-anak. Yang pertama metanogen, yang kedua halofil, yang ketiga termoasidofil. Ya, metanogen ini bakterinya hidup di rawa dan menghasilkan biogas. Jadi metana ya, menghasilkan gas metana. Nah, kalau halofil itu bakteri yang hidupnya di kadar garam tinggi. Dia menghasilkan energi. Kayak bakteri yang hidup di laut gitu ya, itu kelompok halofil. Kemudian yang berikutnya ada termoasidofil, ya. Nah, termoasidofil ini bisa juga dia termofil atau asidofil saja. Jadi termoasidofil itu hidup di lingkungan yang panas dan asam, ya, dia menghasilkan gas sulfur. Tapi ada jenis-jenis yang hanya termofil, dia bisa bertahan di tempat yang panas atau hanya bertahan di tempat yang asam gitu ya. Jadi tergantung nanti penamaannya, ya. Penamaannya berdasarkan penamaannya nanti dia hidupnya di mana gitu. Itu yang untuk arkabakteri. Nah, untuk yang neobakteri ini yang apa namanya? Bedanya dengan yang arkabakteri, kalau arkabakteri dinding selnya terdiri atas lipid, kalau yang neobakteri itu dinding selnya tersusun atas peptidoglikan. Peptidoglikan ini saya lupa apa ya. Boleh di searching peptidoglikan. Kalau tidak salah ada glukosanya, ada proteinnya. Ada yang sudah ketemu? Ya, polisakarida yang terdiri atas dua gula turunan, ya, jadi terdiri atas polisakarida, jadi ada unsur glukosanya. Kalau yang arkabakteri itu hanya tersusun atas lipid, ya, kalau ye bakteri itu tersusun atas peptidoglikan. Tuh. Saya ulangi, yang arkabakteri itu berdasarkan tempat hidupnya, karena dia hidup di lingkungan yang ekstrim. Ya, ada metanogen, hidup di rawa, menghasilkan gas metana. Halofil hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi atau di daerah di laut misalnya gitu ya. Kalau termoasidofil itu berarti di suhu tinggi dan asam. Atau bisa juga hanya termofil saja atau asidofil saja atau gabungan keduanya gitu ya. Nah, yang eubakteri pengelompokannya ini agak banyak berdasarkan bentuk tubuhnya. Nanti kalian baca untuk yang bagian-bagian dari bakteri ya. Ini sudah ada keterangannya di sini, nanti silahkan dibaca kembali karena sebetulnya materinya sudah kelas 10, saya hanya mengingatkan. Nah, untuk bentuk-bentuk bakteri, berdasarkan bentuknya ya,
itu ada yang kokus atau bulat, ada yang basilus atau batang, dan ada yang spiral. Kalau yang kokus misalnya, oh ini sudah ada. Kalau satu itu kokus, dua diplokokus, seperti berantai begini satu-satu, itu adalah streptokokus. Kalau yang kayak bentuknya anggur, itu stafilokokus. Ya, untuk yang basilus juga sama. Jadi berdasarkan bentuknya itu terdiri, dasarnya ada tiga, kokus, basilus, dan spirillum, gitu ya. Nah, kalau berdasarkan jumlah flagelnya terdiri dari lima, ada atrik, monotrik, lofotrik, amfitrik, dan peritrik. Ini karena privat zoomnya, jadi waktunya cuma sebentar ya. Nanti kalau belum selesai terputus, kita masuk lagi nggak apa-apa ya. Nah, yang atrik, dia tidak punya flagel. Yang monotrik, dia punya satu flagel. Terserah mau di mana saja, punya satu flagel. Nah, kalau lofotrik, ada satu berkas atau lebih dari satu di salah satu bagian tubuhnya gitu. Ada beberapa flagel atau satu berkas flagel di salah satu bagian tubuhnya. Kalau amfitrik, dua berkas atau dua set flagel di dua tempat gitu ya. Kalau peritrik itu di seluruh tubuhnya ada flagelnya. Jadi berdasarkan flagelnya terdiri dari atau terbagi menjadi lima, atrik, monotrik, lofotrik, amfitrik, dan peritrik. Jadi untuk yang eubakteri itu pembagiannya ada dua, ada bentuknya bulat, batang, dan spiral atau berdasarkan flagelnya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada reproduksi. Reproduksi bakteri. Oke, kalau yang aseksual itu membelah diri ya dari satu menjadi dua gitu. Sedangkan untuk yang paraseksualnya, yang pertama ada transformasi, yang kedua ada transduksi, yang ketiga ada konjugasi. Apa bedanya? Kalau konjugasi, pertukaran antara plasmid yang dimiliki oleh dua bakteri gitu. Kalau transduksi itu harus DNA yang masuk ke dalamnya itu diinfeksikan oleh virus. Sehingga terjadi terjadi DNA rekombinan gitu ya, terjadi gabungan atau rekombinasi DNA setelah terinfeksi oleh virus. Sedangkan kalau transformasi, pada dia mengambil DNA bebas yang mungkin tersisa pada saat si satu bakteri itu mengalami lisis. Gitu. Pada saat bakteri lisis, DNA-nya kan berserakan mungkin ya. Nah, si DNA yang tersisa di luar ini ditangkap oleh si bakteri yang masih hidup, maka dia menjadi bakteri yang memiliki DNA yang sudah ada kombinasinya. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Miss Eli. Arif izin bertanya. Iya. Kalau untuk hasil akhir dari reproduksi paraseksual itu nanti menghasilkan anakan atau cuman ada pergantian atau perubahan DNA ya, Miss? Ya, setelah ada perubahan DNA kan dia membelah diri kan. Nah, setelah membelah diri tentu saja hasil anakannya itu memiliki DNA yang sama setelah dia melakukan rekombinasi gitu. Jadi berbeda dari orang tua, berbeda dari induk yang awal yang belum ada rekombinasi gennya gitu. Oh iya, baik Miss Eli. Kalau gitu yang spesifiknya kalau dikonjugasi itu jadinya nanti dua sel ini berubah ya Miss DNA-nya, tapi nggak menghasilkan anak atau gimana Miss?
menghasilkan nanti setelah dia bertukar plasmidnya, telah berbeda, maka dia akan melakukan pembelahan diri. Nanti akan berbeda kan anakannya sifatnya dengan induk yang aslinya gitu. Oh iya, Miss. Nanti kalau ini anakan yang dihasilkan jadi dua-dua gitu, Miss. Satu bakteri pecah jadi Ya. dua atau gimana, Miss? Satu bakteri jadi dua. Oh, berarti nanti langsung ke reproduksi aseksual berarti, Miss. Iya, langsung ke reproduksi aseksual. Ah, paham. Ya, baik. Terima kasih Ya. banyak, Miss Eli. Oke. Nah, anak-anak waktunya kurang dari 1 menit, dia nanti mati sendiri nih. Kita lihat. Oh. Ya, kita lanjutkan. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi untuk melakukan rekombinasi gen, dia melakukan reproduksi secara paraseksual gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Yang terakhir ada cyanobakteri. Ya, karena dia tidak memiliki membran inti, jadi ganggang atau alga hijau biru ini termasuk ke dalam anggota dari Monera. Kenapa dikelompokkan ke dalam cyanobakteri? Selain dia tidak memiliki membran inti sel, dia memiliki pigmen-pigmen untuk melakukan fotosintesis. Gitu. Jadi dikelompokkan tersendiri, yaitu cyanobakteri atau ganggang hijau biru. Jadi ganggang hijau biru itu bukan anggota alga, ya, bukan anggota protista mirip tumbuhan, tetapi dia anggota dari Monera karena tidak memiliki membran inti sel. Gitu. Yang paling khas dari cyanobakteri itu dia punya heterokista untuk mengikat nitrogen. Reproduksinya dengan pembelahan biner, fragmentasi, hormogonium, dan akinet. Pembelahan biner biasa ya dari 1 jadi 2. Kalau fragmentasi itu memutuskan atau memutuskan bagian tubuhnya kemudian nanti membentuk individu baru. Kalau hormogonium, apa namanya ya? Seperti fragmentasi hormogonium itu. Jadi dia pada satu saat dia akan memutuskan semua bagian tubuhnya secara apa namanya? Kecil-kecil gitu ya, dia memutuskan bagian tubuhnya kecil-kecil.
Kemudian bagian yang kecil itu akan menjadi individu yang baru. Kalau fragmentasi kan hanya hanya satu atau dua gitu ya. Nah, kalau yang hormogonium ini bersamaan langsung dia memotong tubuhnya banyak gitu. Membelah apa namanya ya. Ada yang bisa menjelaskan nggak sih? Kalau fragmentasi itu kan dia potek satu gitu ya, kemudian si bagian dua bagian ini nanti akan menjadi individu yang baru. Nah, kalau hormogonium itu secara bersamaan dia akan membelah diri, memutuskan dirinya sendiri gitu dalam jumlah yang banyak, kemudian nanti menjadi individu-individu baru yang banyak gitu. Bisa dipahami? Bisa, Mas. Kemudian, kalau akinet, gimana ya ngejelasinnya? Pada saat lingkungan tidak memungkinkan untuk dia melakukan reproduksi, ya, misalnya bahan makanannya sedikit atau agak kekeringan, maka si cyanobacteri ini akan membentuk akinet. Akinet itu seperti endospora gitu ya, seperti endospora. Jadi dia akan menyimpan berbagai macam kebutuhan hidupnya di sana, termasuk sel-sel calon individu baru gitu. Itu akinet. Nah, kalau ini jangan di apa namanya? Nanti saya hilangkan ya. Kalau ini bakteri, ini golongan bakteri. Escherichia coli. Bakteri yang enggak usah dihilangkan. Ini ya golongan ya bakteri. Bakteri yang menguntungkan bagi kehidupan manusia antara lain sebagai berikut. Jadi semua ini nama bakteri yang ada di sini ini adalah anggota dari bakteri. Kan tadi kita ulangi, Monera itu terdiri dari tiga kan. Yang pertama Arkabakteri, yang kedua bakteri, dan yang ketiga ada Cyanobakteri. Ya. Nah ini yang ditampilkan di sini adalah contoh-contoh dari bakteri. Sedangkan untuk arkabakteri yang tiga kelompok tadi itu jarang ditemukan di kehidupan, maksudnya di sekitar lingkungan kita gitu, karena hidupnya di tempat yang ekstrim kan gitu. Ya, ini ada bakteri yang menguntungkan dan ada bakteri yang merugikan, nanti silakan dibaca. Baik. Ada pertanyaan? Coba kita lihat gambar ini. Kira-kira bagian eklifase pada yang A ini siklus apa? Litik, Miss. Siklus litik. Ini kita berbicara tentang apa nih? Kalau ada gambar ini. Reproduksi virus, Miss. Oke, okay, good. Reproduksi virus ya. Yang bagian A ini adalah gambar siklus litik atau lisis. Yang bagian B adalah gambar lisogenik, Miss. Lisogenik. Oke. Okay. Bagian mana yang memperlihatkan eklifase? Eklifase itu atau sintesis? Dua ya. Bagian dua? Tiga. Bagian tiga. Kalau dua ya, itu ya. Apa? Kalau satu apa? Kalau satu tuh nempel tuh. Adsorpsi. Nah ya itu. Kalau dua penetrasi.
Yang kedua injeksi dan penetrasi, ya. Yang ketiga itu sintesis, perakitan, pematangan, kemudian baru dia lisis. Kalau yang keempat, kalau yang sebelah sini yang lisogeni, si DNA-nya, DNA dari virusnya menyisip dulu. Setelah menyisip, dia melakukan, sebentar, ke sini arahnya. Nah, ini menyisip dulu setelah penetrasi, ya. Di materi genetik dari virus akan menyisip di DNA dari bakteri. Kemudian pada saat dia membelah diri itu sudah mengandung DNA dari virus. Baik. Nanti materinya saya kirim di grup ya. Siap, Miss. Jadi hari ini saya hanya memberikan materi ini. Mungkin kalian ada yang mau ditanyakan, yang kisi-kisi dari USP. Tidak ada? Untuk sekarang mungkin belum ada ya, Miss Ellie. Kalau tidak ada, ini betul-betul pertemuan terakhir gitu. Jadi saya minta maaf, sebetulnya saya sudah men-setting untuk minggu ini tidak ada bimbel, tidak ada KBM gitu ya. Tapi ternyata Pak John bilang, pokoknya minggu ini harus masuk dulu, bimbelnya harus diisi gitu. Jadi ya sudah, harus ikut apa kata Pak John. Apa kata kurikulum, bukan pajak gitu. Baik, kalau tidak ada berarti kisi-kisinya jelas kan sudah dibaca? Ya, jelas di sana. Jadi kalian tinggal belajarnya sudah harus fokus lagi karena nilai ijazah itu berasal dari nilai rata-rata semester, rapot semester 1 sampai semester 5 ditambah dengan hasil dari USP. Saya nggak tahu persentasenya berapa persen, itu nanti dilakukan oleh kurikulum. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, untuk yang baru gabung mohon maaf ya, ternyata kita sudah selesai membahas materinya. Jadi materi hari ini hanya virus dan monera. Saya sudah rangkumkan untuk kalian, nanti saya akan kirimkan di grup ya. Demikian anak-anak. Selamat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Belajar juga termasuk ibadah ya, insya Allah berkali-kali lipat pahalanya. Baik. Darel, kita udah mau selesai, nggak apa-apa ya. Ya, Miss, nggak apa-apa. Oh ya udah. Baik anak-anak, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini seriusan gak ada yang tanya? Baik, kalau tidak ada saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk hari ini. Untuk yang telat, silakan nanti tanyakan kepada temannya ya, kalau ada yang tidak dimengerti, atau boleh chat saya, Miss, maksudnya yang ini apa misalnya ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Miss Eli. Sama-sama semua, mohon maaf ada kekeliruan informasi untuk pertemuan bimbel. Ya, silahkan meninggalkan Zoom meeting.